Sahabat sekalian, ketenangan akan membawa manusia pada lahirnya inspirasi-inspirasi baru. Ketenangan pula akan banyak menentukan masa depan orang. Bagaimana mengelola ketenangan ini kemudian menjadi potensi yang kuat bagi masa depan? Menghadirkan ketenangan artinya bahwa kita menghubungkan suasana batin dan jiwa kita dengan sumber ketenangan. Tuhan adalah sumber ketenangan. Jiwa yang berorientasi dan diarahkan kepada Tuhan menghadirkan ketenangan. Ketika Tuhan datang, ketika ketenangan bersama dengan kita, maka akan lahir inspirasi, motivasi yang kuat, dan jalan itu akan tetap pada jalur yang benar. Point of view, Eli Lasso.